Sama Sakura kita. Sakura kita udah level 90 guys. Tuh dia level 90 ya. Mantap sekali. Coba lihat tuh, Madaranya berubah. Susanoo cok jiwa ya guys ya. Dan ini juga ada event Jiraiya yang Sage mode ya guys ya. Masih bisa dong. Ya masih bisa guys, lumayan ya. Oke, gift card yang ketiga. Oke, masih bisa juga. Oh, dapat 2 dan 3. Oke, semoga merah ya. Semoga merah guys. Merah guys. Woo! A, B, C, D. Halo guys, kembali lagi di Animeku OP. Oke guys, kali ini Animeku OP bermain game Naruto super keren lagi guys. Bagi kalian pecinta game Naruto ya, nggak afdol rasanya kalau nggak nyoba game ini guys ya. Di dalam game ini juga ada gift kodenya loh. Oke, sebelum kita ke review game ini ya guys, seperti biasa alangkah baiknya nih ditekan tombol ini ya. Nih agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto lainnya. Dan jika ada pertanyaan, komen saja di bawah ya. Oke, langsung aja kita ke dalam gamenya guys. Ya, ini dia tampilan awal ya. Wah, ada Akatsuki. Mantap ya, mantap jiwa. Nah, ini dia tampilan awalnya guys ya. Di sini saya sudah level 17 guys. Biar kalian nggak bosan melihat saya tuh tutorial mulu ya guys ya. Oke, di sini pasti kalian juga pengen tahu cara bertarungnya ya guys ya. Pasti di dalam Naruto itu ada pertarungannya ya, atau battle-nya guys. Nah, kalian itu akan tertarik dengan pertarungannya ini guys. Coba kita lihat ya pertarungannya ya. Ini dia. Kita lihat pertarungannya. Kita melawan si si Hashirama Madara langsung auto tewas ya guys ya. Sama Sakura kita. Sakura kita udah level 90 guys. Tuh dia level 90 ya. Mantap sekali. Coba lihat tuh, Madaranya berubah. Susanoo coy. Sasuke-nya juga menggunakan Kirin. Wah, Madara menggunakan Susanoo sword-nya ya. Widih, siapa itu? Sasuke coy menggunakan katon-nya cu. Wadaw, si Sakura memberikan Katsuyu summon-nya guys ya. Langsung modar. Mantap gak tuh? Mantap banget gamenya coy. Mantap banget. Kalian wajib coba game ini ya. Bang, itu karakternya cuma segitu ya? Enggak guys, banyak karakternya guys ya. Ada Madara, Hashirama, si Obito, ada si Kaguya, Minato. Dan ini dia event yang terbaru guys ya. Event terbarunya itu Minato Jiraiya. Terus Minato yang yang ini ya, yang Edo Tensei. Sama Minato yang ini guys, apa namanya itu, cuman apa namanya itu ya, apa namanya, kostumnya doang guys ya. Ini kostumnya doang ya, saya lupa namanya guys. Nah, ini kalau kalian bisa dapati mantap jiwa ya guys ya. Dan ini juga ada event Jiraiya yang Sage mode ya guys ya, sama kakek Katak. Terus sama Madara juga ada guys ya. Mantap sekali nggak tuh eventnya. Nah, kalian bisa mendapatkan karakter ini dengan manual guys ya, nggak perlu gacha. Caranya gampang banget, kalian battle aja guys kalau kalian mampu ya kan. Oke, selanjutnya kita akan ngegacha di game ini ya guys ya. Kita akan ngegacha di game ini. Kita klik di bagian ini dulu. Bukan, ini tangga guys. Gacha di mana ya? Saya lupa guys, gacha di mana guys? Ini kah? Oh, ini dia gacha ya. Di sini saya telah memiliki 40 tiket ya guys ya. Kita gacha dulu ya. Semoga dapat yang bagus ya. Ini belum kita ambil gift code guys. Belum kita ambil gift code. Kalau kita ambil gift code pasti lebih banyak lagi untuk gachanya. Oke, kita akan ngegacha dulu ya. 1, 2, dan 3. Kita lihat. Please, oh iya, dia harus klik double guys. Harus klik double guys. Bentar guys ya. Oke, kita coba ya. 1, 2, dan 3. Oh, ini nggak terklik guys. Oh, ini nggak terklik ya. Ini nggak terklik coy. Oke, ini dia. Dapat apa kira-kira ya. Please, semoga dapat yang rare. Yang rarenya Animeku dapat sesuatu guys. Ini pakai bahasa apa nih ya? Oke, nggak apa-apa. Ada yang kita dapatkan guys ya. Semoga mantap nih. Kuning satu, merah dong. Ah, kuning semua coy. Dapat Meiterumi sama si Udon. Udon siapa namanya nih? Yang ada di Raikage guys ya, Kirigakure. Desanya Kirigakure guys tuh. Saya lupa namanya guys. Kok Meiterumi ke Kurunei? Sorry, Kurunei ya. Kita dapat Kurunei lumayan. Dapat Kurunei, tapi kok nggak ada suara sih? Kita suara dulu ya. Oke, kita akan gacha lagi ya guys ya.
kita kagak acak lagi, kita kagak acak lagi. Terus bentar, ini suaranya cukup besar, akan saya kecilkan dulu suaranya karena pasti berpotensi kena copyright guys ya. Oke. Kita dapat satu tadi itu ya, Kurenai sama dua. Satu lagi saya lupa namanya guys, temannya Samui. Kita akan gacha sekali lagi, gacha tiga kali lagi, berarti tiga kali lagi guys ya. Kita coba ya. Mana nih tempat gacha nih? Tempat gacha sini. Nah, ini dia. Kita akan gacha ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat yang rare-nya yang merah SSR ya guys ya. Semoga aja, jangannya SR ya guys ya. SR tuh yang kuning tadi guys. Satu, dua, dan tiga. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oh iya, ini belum kita ini kan guys. Oke. Hup. Ini harus barengan nih. Harus barengan ya. Semoga dapat guys, semoga dapat please. Animeku. 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 Yes, animeku. Warnanya apa? Aduh, orange lagi, bukan merah, coy. Oke lah, enggak apa-apa. Ya, orange dua-dua. Ten-ten dapat sama Meiterumi. Kok Meiterumi mulu sih? Kurunei ya, Kurunei. Kurunei. Oke lah. Aduh, lumayan guys, lumayan, lumayan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan disesali guys ya. Sekali lagi guys, kita gacha guys ya. Langsung aja. Satu, dua, dan kita dapat ini nih, Kisame. Dapat Kisame guys, tapi Kisame di sini bintang 4 ya. Tiga. Ayo, semoga dapat ya. Kita hilangin dulu yang ini. Kita hilangin dulu yang ini guys. Dapat gak? Dapat. Merah. Kita cek dulu ya, merah. Yang orange, orange lagi guys, nggak merah guys. Dapat Hinata, dapat Orochimaru ya, lumayan guys Orochimaru. Oke, terakhir ya, terakhir please deh, please 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 please, dapat yang merah dong please ya, dapat yang merah. Satu, dua, dan tiga, please please, langsung aja ya biar nggak lama ya. Hup, merah. Aduh, sayang sekali guys, dapat kuning lagi ya. Dapat Kidomaru. Kidomaru, Kimimaru ya, Kimimaru guys. Kimimaru. Ya, ini bisa diambil kah? Belum bisa ya, VIP 3. Di sini kita masih VIP 1, guys. Oke, selanjutnya, ini merah nih, guys. Tapi yang SSR, guys, bukannya merahnya ya. Oke, selanjutnya saya akan ini banyak banget nih. Nanti kita cek ya satu-satu, guys ya. Ini bisa diambil cuy, bisa diambil ternyata guys. Kira nggak bisa diambil loh. Ini misi ya, ini misi yang wajib kalian selesaikan dalam waktu 1 minggu guys. Bisa dapat 3000 ruby ya. Ini penting banget ruby untuk gacha, penting banget ruby untuk gacha, untuk event ya, untuk event penting banget. Oke, ini apa lagi nih? Ini. Oh, besok kita bisa dapat niji guys ya. Fragment Niji 1, 2, 3, 4, 5 ke hari 5 ya. Bukan hari 5 sih, ke 5 minggu ya. Ke 5 minggu kita bisa mendapatkan Niji. Niji ya. Kali ini apa ini? Oh, ini top up guys. Kalau ini juga nggak bisa ya. Oh, ini tuh kalian harus naikkan ke bintang 6. Ini harus naik ke bintang 9. Kalau ini naik ke bintang 10 ya guys ya. 6, 9, 10 guys. Untuk hero nya ya, contohnya nih, contoh ya guys ya. Saya akan naikkan si Meiterumi nih, Meiterumi kita. Sorry, kok Meiterumi mulu sih anjir. Saya mikirin Mei terus guys. Saya akan naikkan si Kurenai Sensei guys ya. Tuh, Kurenai Sensei ini kita naikkan, caranya gimana ya? Gimana caranya? Gimana cara naikin Kurenai Sensei? Nggak boleh klik cok. Oh, mau diklik. Oh, ini dia. Ini. Kita klik dulu ya. Terus kita gimana ya caranya? Saya lupa guys caranya guys ya, untuk membuat Kurune ini dapat ini ya. Bintang 6 guys. Ini kan masih bintang 5 nih. Kan bisa kita naik ke bintang 6 guys. Saya lupa guys nanti ya. Nanti aja kita upgrade, yang penting kita ambil dulu untuk di bagian gift code-nya ya. Pertama-tama kita buka profile, terus kita klik yang ini.
Selanjutnya kita cek gift cardnya guys, bentar ya, saya lupa guys gift cardnya. Oke, ini dia gift card pertama guys ya. Apakah masih bisa nih gift card lama ya? Black 5656. Bisa guys, gift card lama masih bisa dipakai. Oke, gift card kedua guys. Gift card kedua. Gift card kedua salah guys. Gift card kedua ini ya. Oh, ini dia guys. New Year 31 guys. New Year. Masih bisa dong. Ya, masih bisa guys, lumayan ya. Oke, gift card yang ketiga. Happy 036 ya, ini dia. Nampak ya guys ya. Oke. Masih bisa juga, dapat fragment Sasuke guys, lumayan ya. Oke, kita akan ngegacha lagi guys karena kita masih ada gulungan untuk ngegacha guys. Ini teman ini wajib diambil nih lobnya. Kenapa bang? Iya, lobnya ini guna untuk gacha juga guys ya. Oke, kita ambil, kita gacha ya. 1, 2, dan 3. Oke, semoga merah ya, semoga merah guys. Merah guys, wuh. Ya, dapat Ino coy. Merah sih merah, tapi kok dapat Ino babang? Ngapa gak hero lain? Aduh. Oke, kita akan ngegacha, tetapi di tempat yang lain guys ya. Di sini coba kita gacha ya. Di sini kita ada memiliki dua guys untuk event ya. Semoga aja dapat ya guys ya. Loh, 1, 2, dan 3. Oh, nggak dapat lagi. Nggak dapat guys. 2 juta lumayan. Lagi? Ah, dapat Sasuke. Udahlah. 2000 coy. 2000 untuk. Oh, 2000 untuk gacha di sini, cuy. 2000 untuk gacha di sini. Ada sih Madara. Ada Madara, guys. Kita kurang berapa lagi tuh? Kurang 61 lagi. Oke, kita coba cari ya, guys ya. Kita skip dulu. Oke, guys, di sini kita sudah mendapatkan 2000 ruby, guys ya. Kita coba gacha lagi di tempat yang ini ya, guys ya. Karena harganya 2000 ya. Semoga kita dapatkan si Madara atau nih si Jiraya ya guys ya. Semoga dapat di antara dua orang ini. Kita coba 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Oh, enggak dapat, cuk. Langsung kayak gini, guys. Langsung kayak gini, guys. Ternyata ini apa ini? Oke, ini pasti penting ini, guys. Oke lah, tapi enggak apa-apa ya, guys ya. Kita dapat ampasnya. Tapi kita coba bertarung lagi. Oh, di sini juga bisa dapat, guys, tuh. Banyak kalian bisa dapatinya ya. Setiap kalian bertarung tuh dapat ruby. Par ruby guys, lumayan. Oke guys, gimana menurut kamu ya? Apakah game ini menarik? Komen di bawah guys ya. Oke, kita akan bertarung lagi, kita coba lagi ya guys ya. Nah, ini dia pertarungannya. Ini dia pertarungnya. Bom, auto kelar ya temarinya. Wush, mantap, cok. Baju kaki, wah jahat kali sih Naruto ya. Jiraiya nya di killnya guys. Tutup. Mantap ya si Sakura ya guys ya, bebek kita. Widih, Inonya ternyata memberikan api juga ternyata guys. Oke, gimana menurut kamu guys, apa game ini menarik ya guys ya? Komen di bawah. Komen aja di bawah guys, apakah game ini menarik. Dan jika ada pertanyaan, komen juga di bawah ya guys ya. Terima kasih yang sudah hadir di animeku. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya guys ya. Bentar guys, kita cek dulu ada nggak yang penting. Sampai jumpa di konten animeku selanjutnya. See you dan bye-bye. Assalamualaikum.